Pagi guys, hari ini kita mau masak ikan gurame, tapi guramenya harus ditangkap dulu. Kebetulan kakakku punya kolam ikan dan banyak ikan guramenya, dan kita akan nangkap gurame. Terus nanti guramenya akan kita gulai untuk makan sama-sama siang nanti. Yuk kita tangkap dulu ikannya guys. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share. Terima kasih dan ikutin terus video ini sampai selesai. Ya, kita udah mau berangkat nih guys, tapi agak gerimis. Cuaca pagi turun hujan gerimis. Mudah-mudahan nggak tambah deras ya. Ini dia kolam tempat ikan guramenya guys, yang mau kita tangkap. Tadinya ikannya cukup banyak, tapi udah pada diambilin buat dipakai selamatan akikah Fabian. Fabian, ketawa. Sini, sini nak. Sini, lihat sini. Matanya sini. Matanya lihat sini, Fabian, di sini lo, Teletubbiesnya di sini. Halo. Nah itu dia, lihat sini, nah itu dia, dadah, dia ngeliatnya ke tangan papa kak, sini Fabian, Fabian lagi di ayun. Ayunannya dari zaman dulu. Dibikinin sama atuk ya. Ini ikannya udah dapat, guys. Dua ekor gurame yang besar-besar. Wow. Dia masih melompat. Ikannya kita bawa dulu. Udang bola, dor. Kira. Itu aja deh, lo. Halo guys, sekarang ikan guramenya sedang dimasak oleh Uni Warni. Mudah-mudahan sebentar lagi matang. Buat nanti kita makan sama-sama pakai ikan gurami atau ikan kalai. Ya guys, saat ini ikan guramenya sedang dimasak oleh Uni Warni. Dibikin gulai ikan gurame buat nanti kita makan bareng-bareng. Nah, itu Uni Warni lagi masak gulai ikan gurame. Aduh, Om. Orang dekat tahu boleh ke kali itu. Penjalan ya. Kemarin ya. Ya obeh. Dengar contoh gawat tentu. Penjalan ke siang ya. Ya poya wak. Ya. Oke guys, gulai ikan guramenya sudah matang. Masakan dari Koki Uni Warni. Yuk kita lihat gulainya. Ini dia gulai ikan kalai atau gulai ikan gurame. Mantap, maknyus. Ada kepalanya. Nih kepala ikan gurame, ekornya. Digulai santan, pakai nanas, serta berbagai bumbu lainnya, dan ada pula bumbu rahasia yang tidak boleh orang tahu. Nah, itu khusus buat yang bisa masak aja yang tahu.
Nanti Ki, nanti siang kita makan sama-sama guys, pakai ikan, pakai gulai ikan gurame. Di sini kita namanya gulai ikan kalai atau kalui, bahasa mudianya kalui. Kita udah selesai makan siang guys, sama gulai ikan gurame. Wow, rasanya sungguh maknyus sekali, mantap. Apalagi makan bersama-sama dengan saudara, dengan kakak-kakakku, dengan anak-anak dan juga orang tuaku. Semua berkumpul makan bersama sesudah sholat Jumat siang tadi. Rasanya sungguh luar biasa, maknyus. Kapan-kapan kita bikin lagi gulai ikan guramenya guys. Terima kasih buat kamu yang udah nyaksiin video ini dan jangan lupa like, kasih tanda jempol, serta subscribe dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Oh,